Halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng dan Bambang di sini. Bentar, kita berada di mana nih Bambang? Loh, kok rumah-rumah yang ada di sini kecil-kecil semua, Bambang? Gimana cara kita masuk ini, guys? Loh, bisa diketok, guys. Rumah semut, Bang. Iya, Bambang. Loh, ini lampu jalannya aja sama tinggi sama kita nih. Ini pohonnya sama tinggi, guys. Tinggiin aku, guys, ya. Dan rumahnya juga ini, kalian bisa lihat. Wah, ini kita yang jadi raksasa atau gimana ini, Bambang? Atau kita yang jadi raksasa, Bang? Iya, Bambang, makanya ini jalannya kecil banget. Bentar, ini apa nih? Ini koin kah? Koin, guys. Aku dapat single koin, Bambang. Oke, coba di sini kita lihat dulu nih tes musik volume. Aku nggak dengar apa-apa, Bambang. Coba di sini kita nyalain aja, guys, untuk volume musiknya. Oh, ada ya. Coba di sini kita tinggiin lagi, guys, untuk audionya, musiknya. Nah, sip. Lah, kamu dapat duit, Bambang. Dapat duit sih, Bambang. Ini, ada, guys. Ini garasinya kecil banget lagi, kocak. Ini ada pintu bisa diketok. Dan di sini kita sudah berada di lobinya nih, guys. Entah ini apa ya. Coba di sini kita bakalan lihat-lihat dulu nih, guys. Nah, di sini ada follow twitter.com/jigarbov. Jigarbov, guys. Entah kayaknya kreatornya ya yang bernama Jigarbov. Di sini watch youtube.com/jigarbov. Oke, sip. Dan sebelah sini ada lagi nih Simburbia. Oke, guys. Jadi ini adalah map Simburbia yang di mana map ini gratis di marketplace, jadi kalian bisa langsung download aja ya. Oke? Oke, guys, langsung saja kita mulai ya. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini ada select a game mode. Oh, jadi di sini kita pilih mode game, teman-teman. Pilih yang mana ya? Yang kreatif, Bambang. Oke, guys, mungkin di sini kita bakalan pilih yang kreatif aja. Nah, oke, langsung saja begin kreatif. Let's go. Oke, sip. Ini apa ini? Ini apa, Bambang? Kita disuruh buat kota kah? Kayaknya iya di Bambang. Kita disuruh buat kota. Ini apa nih? French. Sama ini nih. Obeng. Pine blues. Oh, ini buat warna. Ini buat French. Entah ini French apa, guys. Oh, buat ini, guys. Rotasi ya. Oh, jadi seperti itu, guys. Coba di sini kita bakalan buat, guys, ya, rumah. Oh, ini nih, Bambang. Ini nih. Alat-alat atau bahan-bahan untuk buat rumahnya nih. Kita buat map nuansa Indonesia versi mini. Oh, oke, Bambang. Ayo. Nah, jadi di sini kita bakalan coba buat, guys, map nuansa Indonesia versi mini ya, guys, ya. Nah, ini apa nih? Ini kayak bus kocak. Iya, guys, itu kayak bus ya. Dan di sini cara buatnya gimana dah? 2 jam kemudian. Nah, oke, guys, di sini saya bakalan coba buat rumah di sebelah sini ya, guys, ya. Nah, di sini kita bakalan coba, ini pagarnya cara naruhnya gimana nih? Oh, ini bisa dirotasi, guys. Lupa. Ternyata bisa diputer-puter gitu, guys. Nah, seperti itu ya. Ternyata bisa diputer, guys. Saya lupa, guys. Ternyata kita punya alatnya ya. Nah, oke, guys, jadi di sini saya udah buat pagar seperti ini, baru pagarnya nih, guys. Saya bakalan coba buat rumah besar ya. Kita bakalan taruh ini. Saya masih bingung sih ini cara buatnya atau mekanismenya kayak mana ya. Nah, tapi di sini kita bakalan coba aja dulu ya, guys, ya. Nah, oke, guys, jadi saya sudah buat seperti ini. Saya bakalan coba lagi lanjutin nih, guys. Nah, seperti ini. Habis itu aku buat apa lagi ya? Bingung juga nih, guys, ya. Ini bisa diputer-puter, guys, seperti ini. Nah, jadi mungkin di sini saya bakalan buat atapnya dulu nih. Kita bakalan buat atapnya. Nah, jadi udah jadi nih rumahnya. Mungkin di sini saya bakalan kasih hias-hiasan kayak pohon, terus pintu, apalagi ya? Ini ada bunga-bunga. Tempat sampah kocak ini. Loh, ini ada vending machine juga. Wah, banyak ternyata, guys. Nah, coba di sini saya bakalan ambil-ambilin dulu nih. Ternyata ada pagar besi juga. Mungkin saya bakalan pakai pagar besi aja ya. Nah, banyak, guys. Ini ada pohon, ada tanaman, ada tiang listrik juga nih. Loh. Wah, ini kita harus kreatif sih cara buatnya nih, guys. Nah, di sini saya sudah ambil beberapa nih, teman-teman.
Kita mungkin bakalan kasih pintu dulu. Nah, itu pintunya, guys. Kita kasih jendela. Oke, sip. Mungkin jendelanya di sini aja. Habis itu kita kasih juga di sebelah sini, guys. Sini dan di sebelah sini. Habis itu di tengah sini kita kasih. Habis itu pintu belakang di sebelah sini. Oke, sip. Apalagi nih? Masih banyak sih tadi aku lihat jendela, guys. Nah, ini ada banyak jenis jendela nih. Habis itu di sini kita bakalan coba ganti warnanya nih, guys. Nah, kita buat warna abu-abu ya. Tapi dia kok ada ini, guys. Ada bunga-bunganya ya. Cara buat kayak gitu gimana ya, guys ya? Diwarnain? Kayaknya bukan, guys, diwarnain, guys. Iya, guys, bukan diwarnain. Oh, ini. Oke, sip, bisa dikasih nih bunga-bunga. Oke, sip. Kita kasih ya di sini juga nih. Oke, di sini juga kita kasih apa ya di sini ini. Habis itu ini juga kita kasih. Kita kasih yang ada. Nah, oke, sip, seperti itu, guys. Mantap ya. Habis itu mungkin di sini saya bakal ganti aja nih pagernya. Aku kurang suka sama pagernya, guys. Nah, soalnya pagar kayu ya. Nanti kita cariin pagar khusus yang cocok untuk kayu itu, guys. Nah, jadi pagernya ini bisa diputar-putar nih, guys. Kita pakai tools. Hop. Nah, seperti itu ya. Ini juga kita putar-putar. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini mungkin saya bakalan buat nih pagernya, guys. Mengelilingi rumah megahnya ini. Jadi di sini saya buat rumah megah ya. Wah, ini rumahnya luas, guys. Coba di sini kita bakalan langsung rapiin aja nih pagar-pagarnya. Bambang buat bagus juga ya. Kamu buat apa ini, Bambang? Oh iya, guys, aku lupa ternyata ada garasi, guys. Kita bakalan ambil ya garasi ya. Oke, sip. Kita taruh garasi di sebelah sini aja, guys. Jadi di sini garasi, guys. Nah, seperti itu ya. Habis itu mungkin di sini kita bakalan buat jalan buat garasi, guys. Cara buatnya gimana ya? Coba di sini kita bakalan coba dulu, guys, cara buat jalan ya. Nah, seperti itu ya. Coba di sini kita kasih jalan nyebrang aja seperti ini. Habis itu di sini kita putar ini, guys. Kita buat seperti ini. Nah, habis itu di sini kita ganti juga nih. Nah, seperti ini. Nah, kita tambah juga di sebelah sini. Habis itu kita putar-putar, guys. Nah, habis itu kita potong. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, coba di sini kita langsung sambungin aja sampai garasinya seperti ini. Habis itu di sini kita hilangin aja nih warnanya. Nah, seperti ini. Nah. Oke, nice, keren banget, teman-teman. Bisa seperti ini ya. Coba di sini saya bakalan kasih pohon. Kita kasih pohon di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Oke, sip. Nah, habis itu pohon juga di sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, habis itu di sini kita buat taman-taman di belakangnya, guys, di sebelah sini. Kita kasih kursi ya. Nah, ini ada kursi kecil, guys. Nah, oke, okay. Kita taruh di sebelah sini dan juga sebelah sini. Kita bakalan putar yang ini. Nah, ini juga kita putar aja seperti itu ya. Nah, ini udah keren sih, teman-teman, yang aku buat nih. Nah, wih, Bambang, kamu buat apa, Bambang? Bambang buat tiang listrik ya. Wah, Bambang buat daerah perbelanjaan kali ya, Bambang buat ya. Nah, ada vending mesinnya juga di sini. Oke, sip. Kita padetin yang daerah mana dulu, Bambang? Padetin yang daerah sini. Yaudah deh, kita ikutin aja sih, Bambang. Kita padetin yang daerah sini. Kayaknya ini cocok buat taman nih di sini, Bambang. Nah, mungkin di sini saya bakalan buat perumahan aja, guys, di sini. Kita bakalan buat rumah-rumah ya. Oke, saya bakalan coba, guys. Di sini saya bakalan coba untuk buat rumah di sebelah sini. Kita buat kayak mana ya? Kita buat kayak gini. Habis itu kita buat tingkat 2, guys. Kita cari dulu warna yang cocok, guys. Nah, kayaknya ini cocok, guys. Warna abu-abu gitu, guys. Nah, jadi kita buat warna ini aja ya. Oke, guys, jadi di sini aku udah buat rumahnya seperti ini, guys. Oke lah ya, nggak buruk-buruk amat. Nah, ya udah, di sini saya bakalan coba buat lagi di sebelah sini, guys, di sampingnya ya. Nah, dan di sini juga saya sudah buat jalan nih seperti ini. Nah, mantap lah ya, guys ya. Nah, di sini lagi nih. Wah, lumayan ribet juga ya buatnya ya. Nah, mungkin di sini saya bakalan ganti warnanya, guys. Kita cari warna dulu, guys. Kita buat warna apa ya? Nah, ini aku udah ganti jadi warna kuning dan mungkin model kayunya aku ganti, guys. Kita cari yang kayu apa ya? Nah, ini ya. Kita pakai ini, guys. Kayaknya bagus, guys. Nah, ini lebih rapi, lebih bersih, guys, kelihatannya ya. Nah, oke lah ya, seperti ini ya, guys ya.
Dan habis itu di sini kita tinggal kasih pintu di sebelah sini, kita kasih garasinya di sebelah situ, habis itu di sini kita kasih jendela. Kita kasih jendela itu, kamu lihat apa Bambang? Ya udah kerjain kerjaanmu Bambang kocak. Nah, pokoknya kalau bisa penuhin dah di sini guys. Ya udah guys, di sini kita lanjut lagi guys. Mungkin di sini saya bakalan ambil jendela yang ini. Ini nih jendela yang paling bagus guys menurutku ya. Ini kita taruh di sini dan juga ini di atas sini dan di bawah sini. Nah, coba di sini kita bakalan ganti guys. Warnanya bagusnya warna apa ya? Kita ganti dulu guys warnanya. Nah, udah jadi nih rumahnya guys. Mungkin di sini saya bakalan kasih lampu guys. Di atasnya seperti ini. Nah, kita kasih seperti ini. Lah, ntar kita ganti modenya dulu. Nah, seperti ini. Habis itu kita puter. Nah, oke lah ya. Habis itu kita kasih jalan di sebelah sini, guys. Habis itu di sini kita ganti, guys, ini. Kita ganti jadi yang polos. Nah, seperti ini. Untuk pagarnya kagak usah dah. Kita buat seperti ini aja, guys. Nah, mantep, guys. Sudah mantep. Nah, di sini juga kita masih bisa buat rumah sih di sebelah sini. Tapi mungkin di sini saya bakalan buat sesuatu di sebelah sini, guys. Bambang udah buat ini, guys, tiang listrik ya. Mungkin di sini kita bakalan lanjutin tiang listriknya nanti aja, guys. Mungkin di sini saya bakalan buat taman ya di sebelah sini ya. Dan entah Bambang buat apa sih si Bambang, guys. Wah, Bambang buat pedesaan ya di sebelah sini ya. Ini apa nih? Lapangan bola kampung di sebelah sini. Ada rumah Among Us, guys. Rumah merah ya. Oke sih, di sini ada kayak gedung-gedung gitu. Wah, di sini ada cafe shop. Oke, ini ada rumah kecil guys, nyepil dia ya di antara gedung-gedung atau ruko-ruko. Ini ada gedung-gedung. Oke sip. Ini juga nih. Ini gedung apa, Bambang? Gedung angker. Belum jadi. Kirain gedung angker ya. Oke lah, Bambang, lanjut nih, Bambang. Oke, dan mungkin di sini saya bakalan buat taman, guys. Nah, tamannya itu saya udah konsep, guys. Di sini saya bakalan taruh cafe shop di sebelah sini. Habis itu di sini buat taman-tamannya, buat bunga-bunga dan juga pohon-pohonannya. Dan di sini kita bakalan buat jalan, guys. Jadi kita buat jalan di sebelah sini. Nah, habis itu kita puter, guys. Kita ubah dulu nih. Nah, seperti ini. Habis itu di sini kita puter. Nah, ini juga kita puter. Ini. Nah, seperti ini. Habis itu di sini kita tinggal taruh aja cafe shopnya di sebelah sini, guys. Oke lah ya. Nah, coba di sini kita ambil aja nih punya si Bambang, guys. Kita taruh dua di sebelah sini. Dan untuk sebelah situnya kita pakai yang mana ya? Kita pakai ini kali ya. Habis itu di sini kita taruh ini, guys. Kita taruh atapnya ini dan juga yang ini. Habis itu di sini kita ambil ini, guys. Nah, ini cafe shop yang warna merah. Dan ini yang warna hijau. Nah, keren ya. Habis itu di sini kita bakalan taruh ini, guys. Soda mesin, guys. Nah, vending mesin gitu ya. Kita taruh di belakang, di samping aja deh. Di samping sini, guys. Kita putar ya. Oke, di samping sini juga kita taruh, guys, atau di depannya. Kayaknya nggak bisa deh di depannya, guys. Soalnya udah ada ini ya. Udah ada atap ini ya. Jadi kita taruh di samping aja, guys, seperti ini. Kita putar aja. Nah, oke sip. Di sini kita buat miniatur kota keren banget ya guys ya. Nah, di sini kita bakalan taruh tempat sampah di sebelah sini. Di sini juga kita taruh. Habis itu di mana lagi ya? Oh ya, kursi. Kita taruh kursi di belakang, guys. Nah, ini kita taruh kursi di sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, oke, coba di sini kita bakalan otak-atik. Oh, bisa guys seperti ini. Ini? Oke. Ini? Nah, seperti itu aja, guys. Mantap ya. Habis itu di belakangnya kita taruh apa ya di belakangnya? Kita taruh kursi-kursi aja kah? Oh ya guys, kita taruh kursi-kursi aja ya seperti itu ya. Nah, mantap jiwa guys. Keren ya. Next di sini saya bakalan buat tamannya di sebelah sini nih guys. Kita bakalan ambil pohon dulu. Kita ambil pohon yang besar guys. Kita ambil pohon yang besar. Nah, habis itu di sini kita taruh kursi di sebelah sini. Di sini. Habis itu di sebelah sini. Sebelah sini juga. Atau kita taruh di sini. Habis itu di sebelah sininya pohon, guys. Nah, oke lah ya. Kita butuh pohon kecil kah? Oh, ini gede banget, guys, pohonnya ini, guys. Ini kayak pohon di hutan ya. Jangan. Kita ambil pohon yang kecil aja nih. Kita taruh di tengah sini. Kalau untuk yang besar, kita taruh situ, di sini, dan juga di sini.
2 jam kemudian. Oke, sip. Seperti ini guys, udah jadi tamannya ya. Bentar, apakah kita butuh pagar untuk tamannya? Kayaknya kita butuh deh teman-teman ya, pagar untuk tamannya. Yaudah, di sini kita bakalan coba buat pagar. Kita buat pagar taman, guys. Nah, sip. Keren, keren, keren. Entah Bambang buat pedesaan kali ya di sana ya. Dan di sini mungkin saya bakalan lihat dulu apa yang bisa kita spawn, guys. Loh, bentar. Ini ada orang ternyata, guys. Ini bisa di-spawn kah? Coba di sini kita bakalan spawn. Loh. Loh. Kagak bisa kah? Coba yang lain, guys. Coba di-spawn. Wah, ada banyak nih. Fire truck, mobil pemadam kebakaran kah? Apa nih? Simburbia citizen. Wah, penduduk ini, guys. Coba di sini kita bakalan taruh aja dulu. Ini keren apa ya? Kayaknya keren ini buat pembangunan ini kali ya. Gedung-gedung gitu, guys. Yang besi itu. Nah, iya, guys. Betul. Nah, lihat nih. Ada keren di sebelah sini. Oke, sip. Oh, jadi ini gedung masih dibangun, guys. Habis itu ada keren nih di sampingnya nih. Oke lah ya. Nah, di sini ada pemadam kebakaran. Ada mobilnya guys ternyata. Ini bisa jalan? Di sini ada ambulans. Lah. Oh, ini citizen. Ada penduduknya guys. Kita spawn-spawn ya penduduknya nih. Nah, kalian sekarang sudah punya rumah. Kalian masuk dah di rumah kalian ya. Nah, ini orang kaya nih. Oke, sip. Ada dua ya. Habis itu di sini kita taruh utility vehicle. Jalan guys. Jalan guys dia. Iya loh, jalan. Jalan guys. Apakah dia mengikuti aspal atau gimana? Wah, kayaknya iya guys. Coba di sini kita bakalan taruh bus. Wih, ada bus guys. Ini bus blok ya. Nggak bisa jalan berarti. Nah, habis itu di sini ada tiny car. Apa nih? Taksi? Bukan guys. Nah, habis itu di sini ada tiny ambulans. Ada ambulans. Oke, sip. Widih, jadi rame nih kota guys. Coba lihat sini Bambang. Kotanya udah ada penduduknya, Bambang. Udah ada penduduknya nih, Bambang. Ada banyak ya. Mirip kamu nih, Bambang. Iya, Bambang. Mirip kamu, Bambang. Oke, sip. Bocil Bambang. Iya, Bambang. Mirip kamu nih, warna biru. Oke lagi sih ya, seperti itu. Nah, kita buat apa lagi nih, guys? 2000 tahun kemudian. Nah, dan di sebelah sini aku buat. Kita ganti dulu, guys. Kita ganti jadi yang polos saja. Loh, apa itu? Entahlah ya. Loh, apa coba? Ini masih proses pembangunan, main lewat-lewat aja tuh orang, guys. Nah, oke. Habis itu di sini mungkin saya bakalan buat penyeberangan, guys, di sini ya. Penyeberangan. Nah, habis itu kita puter. Nah, seperti itu, guys. Mantap. Oke lah ya. Habis itu di sini saya bakalan buat pintu guys. Kita bakalan buat pintu ini di sebelah sini. Kita ganti dulu guys. Kita pakai pintu yang mana ya? Soalnya ini saya mau buat di sebelah sini mall guys. Nah, jadi ini mini mall gitu ya. Habis itu di sini kita buat apa lagi ya? Oh ya, di sini kita bakalan ambil nih papan-papan reklame ini guys. Kita bakalan taruh guys di sekitar ini ya, gedung-gedungnya ini guys. Kita bakalan ganti-ganti nih mode-modenya guys. Nah, oke guys, jadi seperti ini ya, udah keren banget guys. Di sini kita buat mall. Wih, Bambang buat parkiran di sini, ternyata bisa ya. Oke, sip, kita bakalan buat juga nih di sebelah sini guys. Jadi di sini ada parkiran. Kita bakalan coba buat gimana tadi Bambang buatnya tuh. Oh, ini guys, habis itu kita puter ya. Nah, ini juga di sebelah sini seperti ini ya. Widih, keren keren keren. Udah bagus guys. Ini ada mallnya, widih, ada mall guys. Entah ini Bambang buat apa di sini. Wih, stasiun bus guys. Mantep ya, ini ngapain mundar mandir nih. Nah, oke guys, jadi di sini kita udah buat kota miniatur bersama si Bambang guys. Nah, di sini ada mall, ama terminal, ada rumah mewah, ada perumahan di sebelah sini. Di sini ada taman, ama cafe shop. Wih, sampahnya penuh nih. Waduh, perlu dibuang. Oke, sip. Kita buang ya. Nah, oke, sip. Di sini ada ATM dan entah di sampingnya apa, pokoknya di sini ada gedung-gedung kantor gitu ya atau toko-toko gitu, guys. Nah, ini kenapa coba ini mobil di atas pagar kocak. Dan sebelah sini ada kayak sisi lain perkotaan atau daerah pinggiran kota. Nah, di sini Bambang buat kayak semacam apa nih? Lapangan bulu tangkis, lapangan voli.
Nah, seperti itulah pokoknya, guys. Nah, dan di sebelah sini ada perumahan-perumahan kayu, guys, pinggir-pinggir kota gitu ya. Oke, guys, jadi seperti itu. Bagi kalian yang ingin buat kota juga, kalian langsung aja cari di marketplace Simburbia. Nah, itu gratis, guys, ya, di marketplace. Oke lah, guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.